hari ini Wal, kami akan kerja serabutan lagi nyupir truk sawit. Oke Wal, ya siap nyupir. Ayo Wal. Dibuka dulu Wal. Naik bumi Wal. Sebelum kerja Wal mengangkut, kita ngisi BBM dulu. Karena kalau tahu tinjak aja Wal, bisa kehabisan solar kita Wal. Namanya supir. Oke Wal. Wal. Jalanannya sangat susah Wal. Hancur. Ini turunan ini Wal, sangat ngeri Wal jalannya Wal. Kalau hujan, sudahlah mobil, udah bisa pulang Wal. Soalnya licin. Jalan sawit ini tidak ada latrin, tidak ada moral. Murni, cuma tanah kuning Wal. Coba lihat ini Wal. Nah. Jadi Wal, kalau hujan kita otomatis secara jalan kaki pulang. Jadi ini harus cepat-cepat kalau panen sawit seperti ini. Jalanan sangat becek, mungkin kita akan langsung ke sawit ini. Ini mungkin sekitar 3 kilo atau 2 kilo Wal. Jadi belum begitu berat. Karena usia sawit ini baru 11 tahun. Jadi sudah mengalami beberapa kali panen. Kalau mau panen banyak harus sesuai pupuknya Wal. Ini. Jadi Wal, kalau pakai tangan ini Walai, megangnya tuh harus hati-hati Wal. Biasanya orang-orang itu pakai kaos tangan yang tebal, jadi tangan tadi cucuk-cucuk. Tapi kalau begini memang harus hati-hati Wal, pelan-pelan dulu Wal. Ini namanya tombak Walai. Jadi cara mudah untuk memuat buah sawit. Ketika dicucuk baru dilempar ke atas bak, jadi mempermudahkan kita. Karena kalau pakai tangan tadi agak sulit. Seperti ini gampangan Wal, tiru Wal lah. Oke Wal, ini pondok Wal. Sangat miris sekali Wal, jaga rumah sakit ini. Rumahnya sakit Wal, jelek betul. Karena tidak ada yang tinggal, hingga tidak terawat lah pondok ini. Oke Wal, coba sini lihat Wal. Lihat kamar yang mau sebetulnya ini. Kita ambil yang tinggal. Punya satu kamar pondok ini, kemudian juga ada dapurnya sini Wal. Di sini ada tempat kami bersantap ya. Di dapur malahan sampai ada lemari ini, lemari hias. Tapi ya Wal, ada sarang tikus hancur. Kalau begini Wal, tentunya Wal.
bisa lah langsung pakai mobil. Gak usah mundur. Iya. Panjang nanti. Capek kah banyak kah? Selalu aku mundurkan. Oke Wal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Wal, karena kemarin baru hujan Wal, jadi otomatis tekstur tanahnya ini lembek Wal. Apalagi jalan ini sering digentak terus ketika hujan, airnya mengandung di sini dan sangat menyusahkan sekali. Lain kali kalau jalan ke gunung harus bawa cangkul Wal. Oke Wal, karena harinya sudah mendung Wal, anggotaku juga sudah capek, jadi aku harus ngamera dulu Wal. Ini sebentar lagi akan turun hujan, jadi kita gerak cepat, tidak bisa action-action lagi untuk mengambil angel-angel buat bervideo. Aduh, hampir aja Wal. Oke, bagi kekawalan semuanya yang sudah menyaksikan video kami ini, mudah-mudahan saja bermanfaat untuk pengetahuannya bagaimana caranya memanen sawit di kebun, bagaimana jalannya memanen sawit di kebun. Sangat rumit dan lelah Wal. Mudah-mudahan kawan-kawan yang di rumah pekerjaannya lebih mulia dan lebih bagus dari kami. Tetapi kami pun tidak merasa hina dengan pekerjaan kami ini. Mudah-mudahan pun kami selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja serabutan seperti ini. Wal, jangan kadengat wala, subscribe wal. Tanpa pian ulun garing walai. Assalamualaikum.